والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan lagi kuliah fiqh al-awlawiyat yang mana kita baca daripada buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala. Kita sambung kepada muka surat yang ke-291. 291, tajuk yang baharu ataupun sub tajuk yang baharu iaitu membelanjakan harta untuk pergi haji sunnah. Membelanjakan harta untuk pergi haji sunnah. Tajuk ini di bawah tajuk contoh membelanjakan harta bukan pada tempat yang utamanya, iaitu contoh-contoh yang dibawa daripada buku Ihya Ulumuddin. Qardawi rahimahullahu taala mengambil contoh-contoh daripada buku atau kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, iaitu kitab Ihya. Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang sangat terkenal, yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin sebahagian daripada kita yang mungkin pernah mengikuti sebahagian daripada pengajian yang merujuk kepada Ihya Ulumuddin. Dia kitab yang besar, kitab yang berjilid-jilid, yang mungkin sebahagian daripada kita pernah membaca ataupun membeli terjemahannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, membelanjakan harta untuk pergi haji sunnah. Maksud sunnah di sini ialah sunat lah, haji yang sunat. Okey. Haji adalah kewajipan ataupun rukun Islam. Kita faham. Tetapi yang diwajibkan ataupun yang menjadi rukunnya ialah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Dalam satu hadis yang sahih, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji. Tentang kefarduan haji. Lalu ditanya kepada Nabi, afi kulli amin, apakah wajib kami mengerjakan setiap tahun? Lalu Nabi kata apa? Lau kultu na'am la wajabat. Kalau aku kata ya sahaja, wajib. Tapi Nabi tak kata iyalah. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya haji itu hukumnya adalah yang wajib dikerjakan bagi setiap orang yang menjadi rukun ialah sekali sahaja seumur hidup. Termasuk jugalah umrah. Wa atimmul hajja wal umrata. Termasuklah juga umrah. So, dalam konteks ini Imam Ghazali nak kata apa? Tengok dalam kitab kita, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala juga mengecam orang-orang kaya yang dengan senang mengeluarkan hartanya untuk melakukan ibadah haji sunnah, iaitu yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sementara itu mereka membiarkan jiran tetangga yang miskin dalam keadaan kebuluran dan kelaparan. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada akhir zaman akan banyak orang yang pergi haji tanpa apa-apa sebab, dengan mudah mereka melakukan perjalanan dan membelanjakan harta. Namun kembali tanpa membawa sebarang pahala dan ganjaran. Mengapa? Kerana mereka pergi dengan senang sementara jiran tetangganya terjatuh ke dalam lembah kesusahan, kebuluran dan kelaparan, tidak ditolongnya. Poin yang ingin dibawa oleh Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala dengan membawa kenyataan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi di dalam kitabnya, kitab Imam Ghazali itu Al-Ihya Ulumuddin, ialah tentang
melakukan sesuatu perkara di antara perkara yang disebut sebagai sunat, lawannya perkara yang dianggap sebagai wajib, iaitu perkara yang soal membiarkan tetangga ataupun jiran dalam keadaan kelaparan dan kebuluran. So itu yang ingin sebenarnya dinyatakan dalam konteks ini. Cuma contoh yang dibawanya ialah perbuatan melakukan kerja sunat yang sebenarnya tak perlu pun tak apa, dalam keadaan bertembung dengan jiran tetangganya ataupun orang yang hampir dengannya dalam keadaan tak boleh makan. Itulah poin yang hendak dibawa di sini ataupun hendak dinyatakan di sini. Kerana dalam konteks Islam, kita faham Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila jambih. Bukanlah seorang mukmin yang sebenar apabila ia tu kenyang sekenyang-kenyangnya dalam keadaan masa yang sama jirannya itu dalam keadaan kebuluran, sedangkan dia pun tahu keadaan jirannya tersebut. Hadis ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dinyatakan di sini. Poin yang penting di sini ialah tentang bagaimana soal hak ataupun adab ataupun tanggungjawab seorang jiran kepada jirannya yang lain. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut banyak tentang perkara buat baik. Secara umumnya, Allah Ta'ala perintah kita buat baik, kan? وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam tahlukah, kebinasaan. وَأَحْسِنُوا, Allah Ta'ala kata, buatlah baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mengasihi, mencintai orang-orang yang melakukan ihsan, buat baik. Buat baik kepada siapa? Dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut secara jelas, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Kemudian, wabil walidaini ihsana, wadhil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dhil qurba, wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Allah Ta'ala dalam ayat ini sebut, dan u'budullah, sembahlah Allah. Wala tushriku bihi syai'a, janganlah kamu menyengutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wabil walidaini ihsana, buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Wazil wabidhil qurba, dan kaum kerabatmu yang hampir. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dhil qurba, dan jiran yang hampir. Wal jaril junub, dan jiran yang jauh. Allah Ta'ala gabungkan, kita kata combine dalam perintah ini, di mana Allah menyebut wa'budullah, sembahlah Allah. Kemudian Allah perintah pula buat baik, ihsan kepada makhluknya. Bermula dengan ihsan kepada ibu bapa, dan termasuklah dalam ayat itu wabi wal jari dhil qurba wal jaril junub, ihsan kepada jiran. Sama ada Muslim, sama ada kafir, sama ada kaum kerabat, sama ada jiran umum. Wal jari dhil qurba ni, ulama ada mentafsirkan maksudnya ialah jiran yang ada hubungan kaum kerabat dengan kamu. Kadang-kadang jiran kita adik-beradik, kadang-kadang jiran kita sepupu, sepapak dan sebagainya, pak saudara dan sebagainya. Dan ada wal jari dhil junub. Wal jari dhil junub, maknanya wal jari dhil qurba, wal jari dhil junub. Junub ni maksudnya jauh.
bukan orang jiran berjunub. Kan? Yang junub, yang jauh, maksud jauh di sini. Dan ada ulama menafsirkan al-jaril qurba ialah muslim dan al-jar. Yang pentingnya dalam konteks Islam ni sebenarnya, kalau kita tengok bila berkait dengan soal kejiranan ataupun jiran, ada tiga golongan ataupun tiga lah kita boleh bahagikan. Yang pertama, jiran yang mempunyai tiga hak kepada kita ataupun tanggungjawab kita, yang mempunyai tiga hak. Yang pertama ialah al-jaril muslim al-qarib, iaitu jiran yang muslim. Terima kasih. Jiran yang muslim yang qarib, maknanya apa? Hak tu tiga. Yang pertama, jiran, hak sebagai jiran. Kemudian muslim, dia pula muslim, hak sebagai seorang Islam. Kemudian al-qarib, kalau dia kaum kerabat kita, dia adalah saudara mara kita yang ada hubungan silaturrahim dengan kita, dengan makna kekeluargaan, maka dia ada hakul qarabah. Tiga hak kalau ya dia muslim dan kaum kerabat. Sebab itulah kalau kita belajar bab sedekah ataupun bab memberi zakat, kan, kelebihan bagi orang yang memberi zakat kepada kaum kerabatnya ada dua. Satu, dia dapat hubungkan silaturrahim selain daripada dia memberi zakat. Sebab itulah kelebihannya lebih daripada beri zakat kepada orang yang dia tak kenal dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan mempunyai zakat, mempunyai, bahkan hari ini zaman sekarang kan ada kaedah dia panggil wakalah zakat, kan? Tuan-tuan bayar zakat, tuan-tuan minta pula. Minta untuk apa? Untuk agih sendiri, kan? Mungkin kita boleh minta 50%, kan? Kalau tuan-tuan mungkin banyak bolehlah minta 50%. Bayar zakat dah beratus ribu, kan? 50%. 50% tu nak buat macam mana? Di antaranya kita boleh bahagikan, agihkan juga kepada kaum keluarga kita yang kita kenal, yang kita tahu batang tubuhnya, bagaimana dia kerja, berhempas pula siang malam, macam tu keadaannya. Nak cari rumah untuk sewa, bayar 200 pun susah sebenarnya. Ha, memang tak adalah rumah 200 sekarang. Tak, maksudnya beban. Kita tengok macam itulah keadaannya. Kadang-kadang orang itu orang dekat dengan kita, bapa saudara kita. Kadang-kadang dia tu orang dekat juga, anak saudara kita. So itu di antara hak. Kemudian kalau sekiranya jiran itu jiran yang muslim, tapi bukan kaum kerabat kita, dengan makna dalam erti kata bukan kaum kerabat dekat. Kalau ikutkan kita semua kaum kerabat lah, sebab kita daripada bapa yang satu, kan? Kalau ikutnya memang betul lah. Hatta kita dengan orang bukan Islam pun bapa yang satu. Ala inna abakum wahid, Nabi kata. Sesungguhnya bapamu, yakni moyang kita tu satu. Siapa? Adam alaihissalam. Kullukum min Adam, kan? Tapi yang dimaksudkan di sini ialah jiran yang muslim. So haknya ada dua. Satu hak Islam, mana hak sebagai jiran. Tapi kalau jiran itu bukan Islam, jiran itu bukan kaum kerabat, maka dia mempunyai satu hak lah, iaitu hakul jar, hakul jiwar. Jadi dalam Islam ni sebenarnya banyak hadis-hadis yang kalau kita boleh tengok, hadis-hadis yang menceritakan tentang melakukan ihsan, berbuat baik kepada jiran. So Qardawi rahmatullahi alaihi, dia bawa di sini ialah tentang pertembungan aulawiyatnya yang mana dalam keadaan seseorang itu melakukan sesuatu urusan pekerjaan yang sunat, dalam keadaan sebenarnya wajib dia menjaga kepentingan ataupun wajib menjaga seseorang, rakannya yang lain, jirannya yang lain, yang dalam keadaan kebuluran sepatutnya dia kena bantu. Sepatutnya dia kena bantu mereka. So itulah yang sebenarnya disebut sebagai aulawiyat. Apa kenyataannya lagi? Dengan kenyataan itu, seakan-akan Abdullah bin Mas'ud, dia ulas balik apa kenyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Seakan-akan Abdullah bin Mas'ud dapat melihat jauh ke depan ke zaman kita ini dengan memakai teropong ghaib, sehingga dengan tepat sekali baginda menggambarkan keadaan kita, keadaan zaman beliau tulis buku ini.
Syekh Abu Nasr At-Tammar rahimahullah berkata, ada seorang lelaki datang kepada Syekh Bishr bin Al-Harith memohon izin kepadanya untuk pergi menunaikan haji sunnah. Katanya, aku telah berazam untuk pergi haji. Apakah nasihat Tuan Guru? Syekh bertanya padanya, berapa banyakkah wang yang kamu sediakan? Jawabnya, 2,000 dirham. Syekh Bishr bertanya lagi, apakah niatmu sebenarnya pergi haji? Kerana ingin menjadi orang zuhud, rindu kepada Baitullah Kaabah, atau kerana mengharap keredaan Allah, dia tanya. Kerana mengharap keredaan Allah, jawabnya. Syekh melanjutkan, andainya kamu boleh mendapat keredaan Allah Ta'ala di tempatmu, yakni kampungmu, dengan membelanjakan 2,000 dirham, kemudian kamu yakin akan mendapat keredaan tersebut, mahukah kamu melakukannya? Jawabnya, ya, saya mahu. So Bishr ni seorang tokoh ulama, Bishr bin Harith ni, datang seorang lelaki tanya, dia kata, aku ada 2 dirham nak pergi haji. Sebab apa kamu nak pergi haji? Nak cari keredaan ke? Nak rindu kepada Allah ke? Nak jadi orang zuhud? Dia kata, aku ni nak dapatkan keredaan Allah. Sebab kita nak apa dalam hidup kita kalau tak reda Allah. Kemudian Syekh tu kata, apakah kamu akan buat kalau aku bagi tahu 2 dirham tu mu duduk kampung je, tapi boleh juga reda Allah, tak perlu keluar. Syekh kata lagi, bila kata ya, dia kata ya, aku tahu, aku mahu. Syekh kata, pergilah dan agihlah wangmu itu kepada 10 golongan. Satu, orang yang berhutang supaya dia boleh melupuskannya. Berhutang bukan sebagai hutang lah, bukan orang yang berhutang nak berjoli. Kan, sebab tu dalam bab zakat ni, asnaf zakat al-gharimin ialah salah seorang dipanggil asnaf zakat, kan, orang yang berhutang. Tapi bukan sebarang berhutang lah. Sebab ulama ada bahas tentang perkara al-gharimin. Orang miskin supaya dia boleh menjaga dirinya. Yang ni jelas-jelas asnaf zakat, kan. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang ketiga, orang yang banyak tanggungannya supaya dia boleh menyara mereka. Orang yang menjaga anak. Kemudian keempat, orang yang menjaga anak yatim supaya dia boleh menggembirakannya dan seumpamanya. Apabila hatimu tidak terasa keberatan, maka agihkanlah. Kerana sesungguhnya menggembirakan hati seorang Muslim, menolong orang kesusahan, kesempitan dan kesulitan hidup adalah lebih utama daripada melakukan 100 kali haji sunnah. Pergilah dan agihkanlah wangmu itu kepada orang-orang yang telah aku sebutkan tadi. Bila kamu tidak mahu melakukannya, apa yang kamu rasa dalam hatimu? Lelaki itu menjawab, wahai Tuan Guru, hati saya terasa lebih ingin untuk pergi ke Tanah Suci. Dia kata macam tu. Kemudian Syekh Bishr tersenyum dan pergi mendekat lelaki tersebut. Saya berkata, wahai saudara, harta apabila ia dikumpulkan dari cara perniagaan yang kotor dan syubhat, maka ia akan mengikuti tuntutan hawa nafsu. Seolah-olah orang itu melakukan perbuatan soleh dengan menunjuk-nunjuk dan riak. Walhal Allah tidak akan menerima sesuatu ibadah dari seorang hamba melainkan dari mereka yang benar-benar bertakwa. Maksudnya, wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Iaitu ayat Quran itulah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat tu yang dibaca di sini, kan. So nak ceritanya kat sini ialah tentang bagaimana kita nak melakukan atau mengutamakan sesuatu perkara dalam urusan hidup kita, khususnya dalam konteks ini ialah berkaitan dengan membelanjakan harta tersebut. So poin yang mula-mula dia sebut ialah berkaitan dengan isu tentang mengerjakan haji ataupun melakukan sesuatu perkara yang sunat berbanding dengan sesuatu yang dianggap sebagai keperluan dan wajib, iaitu kita membantu seseorang yang berada dalam keadaan kesusahan sehinggalah kebuluran. Dan dia mula dengan cerita tentang hukukul jiwar ataupun hukukul jar, hak kejiranan. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ma zala yusini Jibril bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithu. Nabi kata Jibril ni banyak kali memberi wasiat kepada aku supaya jagalah hak-hak kejiranan, hak-hak jiran.
Sehingga aku ingat seolah-olah macamnya jiran tu nak mewarisi dia. Nabi sebut begitu dalam hadis yang sahih. Sebab itulah disebut juga la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iquhu. Man la ya'man jaruhu bawa'iquhu. Tidak masuk syurga seseorang itu yang mana jirannya tak selamat daripada kejahatan dia. Kadang-kadang kita tidak menunaikan hak tersebut. Buat perkara sehingga mengganggu. Mengganggu bising sebagai contoh, kan? Melakukan perkara yang bising. Kadang-kadang dengan keadaan rumah zaman sekarang ni, ada rumah apartmen kan, atas, bawah. Kita tak larang, katakan anak-anak main dalam rumah, main bola, main bising, tendang-tendang kena apa nama dinding jiran dan sebagainya. Itu sebenarnya suatu perkara yang perlu kita ambil berat sebenarnya, walaupun nampaknya simple. Sebab itulah benda-benda seperti ni akhirnya boleh membawa kepada perkelahian, pertengkaran. Dalam hadis yang lain juga Nabi pernah diceritakan tentang seorang wanita yang sembahyang malam, yang sering berpuasa, tapi watu ziljar, tapi wanita tersebut melakukan kejahatan dengan menyakitkan jirannya. Nabi kata hiya finnar, dia tu tak ada kebaikan, masuk neraka. Kemudian cerita dengan Nabi seorang lagi perempuan yang hanya sembahyang fardu, dan dia kadang-kadang beri sedekah ataupun bagi zakat dan juga bagi sedekah yang fardu kan, tapi dia buat baik kepada jirannya. Nabi kata dia masuk syurga. Dalam konteks haji ini begitu juga. Kalaulah dia pergi haji sunat tapi dalam keadaan sama, dia buat haji sunat dalam keadaan sama, dia bantu jirannya. Dalam keadaan sama dia mengambil kira untuk orang-orang yang di sekeliling dia itu adanya agihan terhadap mereka untuk membantu mereka. Jadi orang kaya itu tak ada masalah. Sebab dia berapa? Dapat membuat pertimbangan di antara dua tu, kedua-duanya dia dapat jaga. Tapi kalau bertembung, kalau dia pergi ke sana, yang ini dia akan tinggal, itu yang menjadi masalah dalam konteks kalau kita baca contoh yang disebut oleh Al-Ghazali. Pergi haji guna wang tersebut tapi dalam keadaan membiarkan jiran tu kebuluran, kelaparan. So itu yang menjadi permasalahan dalam konteks al-aulawiyah. Kemudian ulama-ulama lain yang juga memberikan perhatian terhadap masalah fiqh al-aulawiyah, selain daripada contoh yang disebut pada peringkat awal al-Imam al-Ghazali sampai kepada muka surat ni, beliau kata ada lagi ulama-ulama lain yang menceritakan ataupun membahaskan dalam buku-buku tentang aulawiyat, walaupun tidak dinamakan dengan aulawiyat, tidak dinamakan dengan fiqh aulawiyat, tapi sebenarnya ia adalah bentuk aulawiyat. Aulawiyat dengan makna mengutamakan sesuatu yang perlu diutamakan. Di antara para ulama yang sezaman dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah Imam Al-Raghib Al-Asfahani, orang Asfahan. Dia ada kitab, kalau tak silap saya, apa nama kitab dia, Gharib fi Gharib Al-Quran Al-Mufradat, kalau tak silap. Al-Raghib Al-Asfahani yang wafat pada tahun 502 Hijrah. Beliau mempunyai pandangan-pandangan yang bernas dan menarik berkenaan dengan fiqh aulawiyat. Tapi dia tak namakanlah, ini pandangan saya berkaitan dengan fiqh aulawiyat. Dia tak nyatakan begitu. Pemahaman Qardawi berdasarkan pembacaan dia daripada kitab-kitab dan buku-buku Al-Raghib Al-Asfahani, beliau mempunyai pandangan yang bernas tentang fiqh aulawiyat. Apa dia? Salah satu di antara pandangan yang baginda, yakni beliau lah maknanya Ar-Raghib, kemukakan adalah barang siapa yang dirinya disibuki dengan melakukan perkara fardu sehingga luput daripadanya perkara sunnah, maka orang tersebut dalam keadaan keuzuran boleh dimaafkan. Tetapi barang siapa yang menyibukkan diri dengan perkara sunnah
sehingga luput daripadanya perkara fardu, maka orang tersebut telah terpedaya, yakni oleh bisikan nafsu. Dia kata orang yang boleh dimaafkan ni ialah dia duduk sibuk buat perkara fardu sehingga tak sempat nak buat perkara sunat. Yang ni tak apa, dimaafkan. So keutamaan di antara fardu dengan sunat, yang mana utama? Sudah tentu yang fardu, kena selesai fardu. Tapi yang dianggap sebagai tertipu, ditipu oleh syaitan ataupun bisikan syaitan, dia terjemah kat situ, terpedaya, ialah duk sibuk buat perkara sunat, nak buat perkara sunat sehingga dia lupa ataupun luput perkara fardu. Yang ni banyak sebenarnya. Di antara contoh yang sering dibawa oleh para ulama ialah ketika mana musim umrah ataupun haji, di antara perkara sunat ialah kucuk Hajarul Aswad. Kan? Itu perkara sunat. Tapi perkara yang perlu dijaga ialah selain daripada tentang soal ibadat, benda ni tak boleh lari kan. Kan itu selain daripada perkara tu ialah jangan menyakiti orang lain. Bila dalam keadaan umrah ni tuan-tuan tahulah nak pergi kat kawasan mataf tawaf tu ramai dan susah sekarang nak pergi kan. Orang ramai berusaha nak pergi, tak macam dulu. Dulu pun ramai juga, sama je. Tapi sekarang lagilah restricted, kena pakai ihram kalau lelaki dan sebagainya. So dia buat macam-macam lah. Antaranya ialah sampai tahap menyakitkan orang, melakukan apa nama sesuatu yang dilarang secara jelas dalam agama. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar yang selamatkan orang Islam lain daripada kejahatan lidah dan juga tangannya. Muslim yang sebenar, Nabi kata. Tapi dalam keadaan nak kucup Hajarul Aswad itu, perkara sunat dalam bab tawaf, perkara sunat, tapi dia telah melakukan kejahatan dengan menyakiti orang lain. Orang Islam yang lain, dia kata orang tu pun sama, dah kenapa kita nak balas sama? Dalam bab haji, haji lagi-lagilah, ataupun umrah lagi-lagilah, satu ibadat yang perlu kita jaga betul-betul. Hatta berkelahi dalam bentuk bertengkar pun suatu perkara yang dilarang kan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak ada cakap keji, tidak cakap fasik dan tidak ada jidal. Jidal ni maksudnya berkelahi lah fil haji. Sama juga dengan umrah. Jadi nak buat perkara sunat, kucup Hajarul Aswad ni, sebab itulah Ibnu Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, bila dia kucup Hajarul Aswad, kenapa kita kucup Hajarul Aswad? Sebab Nabi buat kan? Sebab itu perkara sunnah. Inni a'lamu annaka hajarun, kata Sayyidina Umar. Inni a'lamu annaki hajarun, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluk ma qabbaltuk. Kata Sayyidina Umar, demi Allah aku tahu kamu ni batu, kata Sayyidina Umar. Kalaulah tidak aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk kamu, aku tak kucuk pun, kata Sayyidina Umar. So kita buat tu sebab apa? Sunnah. Kau sunnah. Tapi dalam keadaan nak melakukan perkara sunat itu, maka kita perlu menjaga banyak perkara-perkara yang lain. Yang lebih wajib, di antaranya janganlah kita menyakiti orang. Ni tak bergerak dengan keadaan suaranya tengking orang dan sikunya pergi siku orang. Itu perkara yang sangat-sangat penting, perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Ya, ada setengah orang yang rasa nak kucup, tak pernah kucup lagi ni. Ya, betul lah. Kan? Pergilah haji tanya orang tak ramai kan, bolehlah kucuk kan. Atau pergi haji pula, sorry, pergi umrah, bolehlah kucuk. Mungkin zaman sekarang wallahualam, saya tak pasti jauh mana susahnya. Kalau dulu ya, masa saya duduk di sana, kita ada waktu-waktu dia kan yang tak ramai. Bila tak ramai tu kita pergi senang lah. Musim panas betul masa tu, orang ramai keluar, tak ramai orang masuk ke dalam Saudi masa tu. Ada masa yang agak tenang untuk kita ke depan tu, senang. So itu adalah suatu perkara yang perlu dijaga oleh kita. Pertembungan di antara perkara fardu dan juga perkara sunat. Sebab tu dia kata tertipu.
tertipu di sini, terpedaya. Kemudian, kata dia lagi, kita dapati pula Imam Abu Al-Faraj Ibn Jauzi, Abu Al-Faraj Ibn Fauzi. Sebenarnya apa nama tulisan yang betulnya ialah Al-Faraj, bukan Farj. Faham tak? Dekat sini kalau kita tengok Abu Al-Faraj kan, Abu Al-Faraj, kalau kita tengok tulisan dia tu, dia sebenarnya Faraj, Abu Al-Faraj, gitu macam tu. Cuma dalam bahasa Melayu ni, Faraj tu maksudnya Faraj lah kan. Dalam bahasa Arab, Faraj tu Farjun. Tapi Abu Al-Faraj tu bukan Faraj. Faham tak? Dalam bahasa Arab, Abu Al-Faraj. Maksud Faraj ni ialah kemenangan, pembukaan kemenangan. Itulah maksud Al-Faraj kan. Farajum minallah, Faraj, hadha farajum minallah. Tapi untuk kemaluan tu Al-Farju. Al-Farju, itu baru kemaluan. Cuma bahasa Melayu kita, Faraj tu ialah kemaluan perempuan. Betul tak? Sebab tu mungkin dia tuliskan ni Abul Farj. Abul Farj. Kan? Tapi kalau sebut Abul Farj tak kenalah dalam nama, patutnya Abul Faraj. Macam tu. Okay, faham tak? Faham tak? Itu nama. Sebab tu nama orang Arab kalau tuan-tuan tengok, ada nama Faraj. Itu maksudnya ialah kemenangan. Bukan maksud yang Farjun. Farjun itulah baru kemaluan. Okay? So nama dia sebenarnya Abdul Rahman, kalau tak silap saya, Ibn Jauzi rahmatullahi alaihi, seorang tokoh ulama yang sangat terkenal. Apa kata dia? Imam Abu Al-Faraj bin Ibn Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Lewat sikit daripada Imam Ghazali, lewat sikit daripada Ar-Raghib Al-Isfahani. Beliau adalah dikenali sebagai salah seorang yang sangat bersikap kritikal dan vokal terhadap kepincangan-kepincangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kerana begitu banyak sikap dan cara mereka yang salah dalam menentukan urutan keutamaan tugas-tugas yang mereka mesti dilakukan. Oleh kerana terpedaya oleh dorongan hawa nafsu, kejahilan dan bisikan syaitan, kritikan-kritikan dan sanggahan-sanggahan baginda dapat kita temukan di dalam karya-karyanya, antara lain Talbis al-Iblis, bisikan iblis yang menyesatkan, Saidul Khatir, perangkap perasaan, Zammul Hawa, hawa nafsu yang tercela dan selainnya. Ibn Jauzi ini sangat terkenal. Dan di antara kitab yang terkenal dia sebut kat sini, Talbis al-Iblis, bisikan atau belitan syaitan. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Dah lama dah sebenarnya terjemahan Talbis Iblis ni. Kitab beliau ni sangat bagus, khususnya Talbis Iblis ni. Dia sebut tentang tipu daya ataupun manusia, golongan kepincangan manusia lah, dalam segenap bidang ataupun dalam segenap ilmu ataupun lapisan bentuk manusia, bidang manusia. Dan dia sebut bahawa manusia tertipu dengan golongan tu. Contohnya bagaimana syaitan menipu daya orang yang dianggap sebagai ulama, bagaimana syaitan tipu daya golongan yang dianggap sebagai sufi, bagaimana tipu daya syaitan terhadap golongan ahli falsafah, bagaimana tipu daya syaitan itu terhadap contohnya golongan yang berjuang. So itu disebut sebagai Talbis al-Iblis. Kitab Talbis al-Iblis. Bahkan pada peringkat permulaan kitab dia tu, dia dah sebut tentang iblis sendiri tu yang duk sibuk nak tipu daya orang. Perkara pertama ialah iblis pun dah tertipu dengan diri dia sendiri, sehingga dia sanggup untuk berpaling, tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang sarih supaya sujud kepada Adam alaihissalam. Dengan dia menyatakan bahawa seolah-olahnya dia ni lebih mulia. Betul tak? Allah Ta'ala perintah, sujudlah kepada Adam. Tapi dia tak nak sujud kan iblis. Dia kata apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta aku daripada api, dia tu daripada tanah. Poin dia, kenapa aku nak sujud api, nak sujud pada tanah? Dia tertipu. Jadi dia pun tak melaksanakan perintah Allah. Sehingga dia sebut, dia mempersoalkan, araaitaka hadzal ladzi karramta alayya, dalam Quran.
inikah dia, apakah dia sebenarnya kelebihan-kelebihan Adam ni? Ara'aitaka, boleh tak kamu cerita? Dia kata, hadzal ladzi karramta alayya, yang kamu kata mulia daripada aku lagi ni. Ini adalah ghurur, dia kata, tertipunya syaitan. Ana khairum minhu, dia kata, aku ni lebih baik daripada dia. Cerita sikit apa dia sebenarnya yang dia duk lebih. Sehingga macam tu. Jadi dia enggan untuk sujud tu, aba wastakbara, sehingga menyebabkan diri dia direjam oleh Allah SWT. So itu adalah di antara kitab yang baik yang boleh kita baca, Talbis Iblis. Kemudian Saidul Khatir, satu kitab yang buat tentang perangkap perasaan. Tujuan dia tulis pun tentang untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia panggil Saidul Khatir fit takhalli minal amradi an-nafsiyah. Perangkap perasaan untuk apa? Fit takhalli, untuk kita membebaskan diri daripada penyakit-penyakit jiwa ni. Wat tahalli bil adab syar'iyyah wal akhlaq al mardiyah, dan kita menghiaskan diri kita dengan adab-adab syarak dan akhlak-akhlak yang diredai. Itu adalah sebahagian Dhammul Hawa. Kitab yang ketiga Dhammul Hawa, celaan terhadap hawa nafsu, yang menceritakan tentang hawa nafsu adalah suatu perkara yang tercela dalam syarak. Ibnu Jauzi mengingatkan bahawa di antara salah satu penyebab kepincangan dan cara-cara menilai urutan keutamaan tugas-tugas kaum muslimin adalah hadis-hadis yang tidak berasas dan palsu, maudhu', sehingga banyak dari kalangan mereka mengutamakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak mesti diutamakan, mendahulukan perkara-perkara yang semestinya diletakkan di belakang. Demi untuk menjernihkan kabus kefahaman yang pincang itu, beliau telah mengarang dua buah buku yang cukup besar berkenaan dengan hadis-hadis palsu, iaitu Al-Mawdu'at satu dan Al-Ilal Al-Mutanahiyah fi Al-Ahadith Al-Wahiyah, iaitu keuntayan kekeliruan di dalam hadis-hadis yang tidak berasal. So Al-Imam Ibnu Jauzi ni dia karang banyak kitab. Di antaranya juga ialah tentang Al-Mawdu'at. Kitab-kitab nak cerita tentang Al-Mawdu'at ni. Dan juga tentang Ilal Mutanahiyah, yakni kekeliruan berkaitan dengan hadis-hadis yang tidak berasas, hadis-hadis yang lemah lah. Sebab tu dalam kitab yang Talbis Iblis beliau pun, dia ada satu bab. Dia cerita tentang Talbis Iblis terhadap Al-Wu'az wal-Qussas, golongan yang duk suka cerita. Wu'az ni pemberi nasihat. Dia nak kata orang alim tak alim, tapi dia panggil Al-Wu'az. Orang awam suka kepada orang yang ni, yang beri nasihat. Dan wal-Qussas, Qussas ni orang yang duk suka cerita-ceritalah, cerita-cerita. Dia sebut dalam kitab Talbis Iblis tu, dia kata di antara tipu daya Iblis terhadap golongan Al-Wu'az dan juga Qussas ialah ada di kalangan mereka ni suka kepada hadis-hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni maksudnya hadis yang direka, yang memang tak sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah disebut ni, sampai dia tulis Al-Ahadith Al-Maudhu'ah. Apa nama? Ibnu Jauzi dia karang kitab, inilah hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis-hadis maudhu', tak sabit kepada Nabi. Tujuan dia buat apa dia? Hadis ni untuk targhib dan tarhib, untuk menggalakkan orang supaya buat baik. Tujuan dia baik. Tapi dia pergi letak, pergi bawa hadis yang maudhu', hadis yang direka-reka. Jadi Iblis telah menipu daya mereka, walaupun tujuan mereka itu tujuan untuk menggesa seorang, menggalakkan kepada kebaikan, tapi Iblis telah tipu mereka. Sehingga mereka terpedaya dan mereka lupa hadis yang sahih lagi mutawatir. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis tu sahih mutawatir. Nabi kata apa? Siapa yang mendusta, mereka-reka cipta atas aku, maka dia telah menempah tempatnya dalam api neraka. Wal'iyadzabillah. Nak menunjukkan kepada kita, apa yang Ibn Jauzi cerita dalam ni,
Itulah keadaan masyarakat sebahagian daripada yang ada juga pada zaman. Niat nombor dua. Yang penting tu apa yang kita sandarkan kepada Nabi mesti betul, mesti tepat. Itu adalah sandaran. Dalam bab orang mengaji mustalahul hadis, kalau hadis tu hadis maudhu', dia sebut, dia baca haram dia sebut hadis tu melainkan dia nak beritahu hadis tu adalah hadis maudhu'. Hadis tu hadis maudhu', dia nak cerita hadis ni adalah hadis maudhu', dia pun sebut. Hadis maudhu' dengan makna hadis yang dia reka cipta, bukan yang Nabi, bukan Nabi kata. Maka tak betul lah dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebab itulah Al-Imam Ibnu Jauzi sebagaimana disebut oleh Qardawi dalam kitab ni, di antara tipu daya dia tak tahu untuk meletakkan yang mana yang utama, yang mana perlu diutamakan. Kemudian last sekali, poin terakhir dia sebut, ulama salaf yang turut aktif berperanan serta dalam membincangkan perkara inilah Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah ta'ala, dikenali dengan gelaran Sultan para ulama yang wafat pada tahun 660 Hijrah. Dia bermula dengan Imam Ghazali, Ar-Raghib Al-Asfahani 502, kemudian Ibnu Jauzi 597 Hijrah, kemudian 660 Hijrah yang meninggal tahun tu ialah Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam rahmatullahi alaihi, yang wafat pada tahun 660 Hijrah, yang digelar Sultan Al-Ulama. Beliau memiliki pemikiran yang tajam dan mendalam serta memandang jauh ke hadapan di dalam membahas perkara fiqh keutamaan dan fiqh pertimbangan, fiqh al-muwazanah. Pandangan-pandangan yang bernas itu telah beliau rakamkan di dalam karyanya yang sangat bermutu, Qawaidul Ahkam fi masalihil anam, kaedah-kaedah hukum untuk maslahah manusia. Sebahagian pandangan beliau telah kami kutipkan di dalam fasal 2 daripada buku ini. Qardawi dah sebut dulu di dalam fasal kedua kitab buku yang kita baca ni tentang pandangan Izzuddin Ibn Abdissalam. Kitab Izzuddin ni dia cerita tentang al-maslahah wal mafsadah. Kitab Izzuddin Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Sebahagian cetakan ada satu jilid, sebahagian cetakan ada dua jilid. Macam-macam cetakan yang ada. Dan dia cerita tentang bermula dengan apakah yang dimaksudkan dengan maslahah, apakah yang dimaksudkan dengan mafsadah. Kebaikan, maslahah, mafsadah ni kerosakan. So apakah pertimbangan yang perlu kita buat jika ada mafsadah, ada maslahah? Ia sebenarnya adalah berkait dengan al-awlawiyat, al-awlawiyat dan juga fiqh al-muwazanat, fiqh al-muwazanat. Ada satu lagi istilah yang disebut hari ini, fiqhul mizan. Tokoh ma'al hijrah antara bangsa baru ni, Syekh Ali Al-Qaradari, Al-Qaradari. Kalau kita sebut Al-Qurahdari, dia marah dia lah. Al-Qaradari. Qaf tu dengan baris atas. Saya ingat masa satu program tu, ada silap sebut mungkin Al-Qurah. Dia kata bukan Al-Qurah, Al-Qarah dari. Bukan, dia marah, maksudnya dia betulkan lah. So dia karang satu kitab, Fiqhul Mizan. Kitab tersebut diterjemahkan oleh Ustaz Fawaz Fadil, kata silap saya, yang diterbitkan oleh apa nama, Telaga Biru. Jadi maksud mizan ni apa dia? Mizan ni maksud neraca, betul tak? Muazanat lah, untuk timbang yang mana, yang mana baik, yang mana buruk. Itulah mizan. Kadang-kadang punca daripada pergeseran, perkelahian yang berlaku, kita tak tahu mizan tu. Tak kena. Dengan hari ini berlaku perkelahian di antara, bukan setakat orang awam, bukan setakat antara parti, tokoh-tokoh agamawan pun sebahagian daripada mereka yang sering ingin mencari dan cuba menonjolkan kesalahan satu pihak yang lain, walaupun masih dalam ruang yang dikatakan sebagai ruang yang boleh diijtihadkan. So itu di antara perkara yang perlu kita tengok, pertimbangan ataupun muazanah, yang mana yang perlu diutamakan dan mana yang perlu dikemudiankan. Muka surat yang seterusnya 294, Imam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi dan fiqh al-awlawiyat. Kemudian barulah Qardawi nak bawa contoh yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, dengan banyak sekali saya nampak apa yang dia ambil daripada Ibnu Taimiyah dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan sambung sehingga
apa nama, tinggal lagi bab yang terakhir lepas pada ini adalah bab 11 lah. Lepas habis ini tinggal bab 11. Bab 11 tu kalau kita boleh baca, habiskan, maknanya kita habislah buku ni. InsyaAllah ta'ala. Saya rasa itu sajalah untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada waktu yang lain. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma agnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jamminna bil afiyah. Ya akramal akramin, walhamdulillah.